150 hektar tanaman padi di Temanggung, Jawa Tengah terancam gagal panen akibat diserang hama tikus. Untuk membasmi hama tikus, warga berburu dengan menggunakan bom asap belerang. Warga desa Giono, Kecamatan Jumo, Temanggung, melakukan gropioan tikus di persawahan untuk membasmi hama tikus yang sudah 3 tahun ini terus meningkat. Pengasapan di lubang tikus merupakan cara terakhir untuk membasmi tikus. Menurut salah seorang petani, hama tikus telah membuat 50% area persawahan rusak dan terancam gagal panen. Kondisi ini diperparah dengan lokasi sawah yang merupakan kawasan pertanian tada hujan, sehingga dalam 1 tahun hanya dapat menanam padi 1 kali. Man, dari kerampok, man.